Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi rekan-rekan semua nih. Nah, ini apa ini? Untuk karaoke ya, Petri ini. Modelnya seperti ini. Oke, kita akan bongkar dalemannya seperti apa. Ini kasusnya untuk mainan putrane itu bagian power ini terlalu kuat nekan hingga switch-nya lepas ini, putus ya. Oke. Kita lepas dulu. Nah, ini bagian baterainya. Cara ngelepasnya cuman gini, oke. Kalau untuk powernya mati tentunya yang enggak bisa di-on-kan ya, enggak bisa untuk sing-song ya. Oke, kita lepas dulu. Dan untuk cara ngelepas ini enggak ada bautnya ya. Ini untuk ngelepasnya kita lepas kancingan, kita cukit ya. Ya di bagian sela-sela ini. Nah, di bagian sini ya. Perlahan kita akan lepas. Nah, itu udah terbongkar ya. Melingkar. Semuanya dilepas hati-hati. Biar enggak patah ya. Nah, ini. Nah, udah dilepas. Nah, seperti ini cuma mesin nih. Nah, ini bagian mesin, bagian modulnya. Oke, jangan lupa baterainya dilepas dulu ya. Terhubung ini bagian yang kita perbaiki, bagian power. Oke, bagian bawah juga kita lepas ya, biar modulnya bisa terangkat. Sama pelepasan nih untuk bagian atas dan bawah. Hati-hati sekali lagi. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin punya kasus yang sama, bisa dibongkar, perbaiki sendiri ya. Nah, ini untuk mesinnya seperti ini ya rekan-rekan, bagian modul ya ini. Nah, ini kita akan lepas dulu biar mudah untuk perbaikannya ya. Untuk atas, nah ini mungkin yang kasus kerusakan tidak bunyi atau gimana, ini untuk mikrofon, mic condenser. Nah, sini bagian mic condenser ya. Dan yang sini ini untuk bagian speaker. Iya, speaker ya. Yang tidak ada bunyinya. Bagian power jenis kelas D ini mungkin kita lepas dulu biar mudah untuk perbaikannya. Ini bagian speaker. Nah, ini untuk bagian mic untuk nyanyi. Mic-nya agak sulit ya. Oke, kita lepas brung aja. Lebih mudah kelihatannya. Penampakannya seperti ini bagian depan dan bagian belakang. Saya dekatkan. Nah, di sini posisi seperti ini sekali lagi. Nah, ini untuk mic, speaker, dan ini untuk catu daya baterai. Nah, di sini ada yang warna merah sendiri itu. Yang warna merah sendiri itu untuk baterai. Dan untuk switch tadi yang lepas ya di bagian atas. Nah, yang bagian sini itu switch-nya seperti ini ya, switch MP3. Kecil banget. Nah, ini kelihatan apa enggak ini. Jadi mungkin yang punya kasus di chest masih full tapi di on kan enggak bisa, coba cek ini dulu ya. Mungkin switch ini rusak juga bisa ya. Untuk on off ini kalau ditekan gini akan connect. Kalau dilepas itu enggak. Berhubung sistem power untuk on off itu short sebentar ya. Kita akan melakukan penyolderan di bagian ini rekan-rekan. Di bagian tengah ya ini letak ya. Nah, di sini. Di bagian power sini. Bisa dibaca ini power. Nah, ini oke.
Pemasangannya juga cukup gampang, tinggal gini, pastikan posisi tepat dan kita solder dan kita tes nanti hasilnya. Untuk bagian bawah ini menu-menu ini untuk volume mic, musik atau gimana lah, itu tidak penting, yang pasti kita normalkan dulu untuk pemasangan dari switch ini ya. Kita pasang dulu untuk switchnya ini. Oke, Mitra Sumane, sudah kita lakukan pesolderan ya. Ini tadi yang switchnya. Sudah kita pasang, pastikan pemasangan penyolderan kuat ya. Bagian bodi besi depan ini untuk pegangan tentunya. Dan untuk yang dua bawah kecil-kecil itu untuk switch on off connect ya. Oke, sebelum melakukan pemasangan kita ukur ya, pastikan switch ini bekerja. Oke, kita cek dulu pengukuran di bagian bawah. Oke, coba kita tombol, perhatikan tester. Nah, ya itu ya. Nah, itu berarti switch masih oke ya, masih on. Masih bisa dipakai ini. Ini cuman lepas saja ini. Pastikan ini kuat bagian bawah. Ini. Diukur dulu sebelum dipasang, kalau udah oke nanti kita pasang ya. Ini. Juga pastikan yang bagian ini kuat. Nah, ini. Karena kan dapat tekanan. Besi ini kuat. Pastikan penyambungannya ini cukup kuat menurut saya. Udah oke. Kita akan rakit lagi. Jangan lupa masangnya tadi gimana ya. Oke, bagian bawah untuk perakitan. Baterai sumber daya yang merah warnanya, mungkin tiap anu beda tapi prinsipnya hampir sama. Bagian bawah beda sendiri itu untuk yang baterai. Dan yang masuk tengah ini untuk speaker. Untuk speakernya ya. Nah, dan yang sini ada tulisannya ya. Bagian mikrofon. Bagian mikrofon kita pasang. Ini agak kecil, memang agak ribet ini. Dan kita tes. Semoga aja langsung oke ya. Nah, udah oke. Coba kita on kan. Sebentar. Baterainya jangan lupa dipasang. Nanti lupa enggak dipasang gimana? Oke, coba kita on kan. Nah, kalau belum dicas ya mungkin ya ini. Apa kehabisan baterai? Katanya lama itu. Oke, saya charger dulu. Mungkin kehabisan baterai ini. Wah, wah, wah. Saya cek dulu untuk baterai ini mau ngecas apa enggak ini. Oke, sudah saya cas beberapa saat ini. Kelihatannya kehabisan baterai itu rekan-rekan ya. Lama enggak dipakai. Oke, saya rakit kembali dulu aja biar mudah untuk pengecekannya nanti. Oke. Bagian bawah jangan lupa ya, sesuai, tinggal ngancingin aja kok ini. Enggak susah. Oke. Bagian atas kita rakit kembali, pastikan posisi tepat ya. Bagian power kita cek yang kita perbaiki tadi. Nah, mantap ya ini. Nah. Nanti bisa untuk sing song ya, semoga aja. Oke, kita tes, semoga aja enggak ada masalah ya, langsung oke. Okay.
Baterai nih, jangan lupa dicek tegangannya ada apa enggak. Pastikan oke, dan kita akan tes ya. Oke, sudah pasang. Kita sambil cas ya, berhubung baterai ini lemah. Kita cek apakah masih oke. Oke ya, bisa ngecas ya. Kelihatan ini lampu nyala merah. Nah, itu kelihatan. Kita akan coba power, kita nyalakan. Oke, langsung. Nah, itu langsung ada suara ya, tapi ke mode Bluetooth ini. Oh, udah Bluetooth ternyata. Pakai flash disk saja kita coba. Biasanya auto detect ya. Coba mic-nya dulu. Oke. Cek. Mantap ini. Coba untuk loading-nya apakah oke? Untuk mikrofon udah oke ya. Music. Nah. Oke. Langsung ya. Ternyata udah langsung bisa detect musiknya. Kalau kita lepas. Ah, itu. Kita coba ya. Oke. Oke, saya besarkan dulu ini. Cek. Jika. Oke. Udah gitu aja. Moga manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Mantap.